Oke, rekan-rekan, kembali lagi ke channel Tukang Dadakan Kreatif. Kali ini saya akan membuat rak sepatu atau sandal ya, rekan-rekan. Dengan tinggi 80, lebar 30, dan untuk panjangnya 1 meter ya, rekan-rekan. Gimana cara bikinnya? Ikuti terus videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan ukurannya ya, rekan-rekan. Untuk yang paling pendek ini ukurannya 30 cm sebanyak 6 ya. Kemudian untuk tiangnya, untuk panjangnya ini 80 cm sebanyak 4. Kemudian untuk palang bagian dalam, untuk panjangnya 92 cm, kita potong sebanyak 6. Dan yang paling panjang ini ukurannya 1 meter untuk palang bagian pinggir ya, rekan-rekan. Sebanyak 6 juga. Kemudian untuk cara memotongnya ya, rekan-rekan. Kita bisa gunakan dua cara ya, biar hasil potongannya sama dan tinggi rendahnya sama juga. Jadi kita bisa gunakan klem jepit seperti ini ya, rekan-rekan. Kemudian untuk ukuran coaannya ini kita ambil 5 cm dari bawah. Kemudian yang tengah kita ambil 40 cm. Dan yang paling atas kita ambil juga 5 cm dari pinggir ya, rekan-rekan. Jadi biar sama potongannya, kita klem jadi satu. Kemudian kita gunakan gerinda yang ada adaptornya ya, rekan-rekan. Jadi biar untuk potongannya nggak ngelebihi atau nggak kelewatan. Jadi untuk hasilnya biar sama persis dan rapi ya, rekan-rekan. Dan untuk bekas potongannya ya, rekan-rekan, rekan-rekan bisa lipat ke dalam atau rekan-rekan bisa juga dibuang untuk bekas potongannya. Kemudian untuk cara kedua ya, rekan-rekan, kita bisa gunakan lakban atau isolasi ya, rekan-rekan. Kalau lebih gampangnya kita gunakan isolasi yang model kertas seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi ini lebih gampang untuk nyopot dan untuk motongnya ya. Jadi untuk lakbannya kita pasang dua sisi di ujung kanan dan ujung kiri. Dan untuk jarak coaannya ya, rekan-rekan, karena ini untuk palang bagian luar, kita ambil 4 cm dari pinggir ya, kanan atau kiri. Kemudian kita garis seperti ini. Selanjutnya tinggal kita potong seperti tadi ya, rekan-rekan. Jadi cukup sekali potong, kita bisa langsung dapat 6 buah potongan ya, rekan-rekan. Jadi ini mempermudah kita kerja, mempercepat kita kerja juga. Jadi nggak perlu satu-satu kita motongnya ya. Dan untuk potongan yang paling kecil, untuk jaraknya ini 10 cm ya, untuk jarak coaannya. Sama aja mau kanan kiri, untuk jaraknya sama. Kemudian untuk cara pasangnya nanti seperti ini, kita pasang satu persatu. Kemudian kalau sudah masuk tinggal kita tekan sampai mepet ya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk palang bagian luar ya, rekan-rekan. Jadi untuk cara pasangnya kita harus satu persatu, dari kanan atau dari kiri dulu. Jadi kalau potongannya presisi ya, rekan-rekan, untuk jaraknya pasti dia akan sama, jadi nggak bakal kelewatan ya. Jika sudah terpasang semua ya, tinggal kita bor dan kita pasang paku ripet ya, rekan-rekan. Untuk paku ripetnya ini cukup satu-satu aja ya, karena bolonya ini masuk ke dalam, jadi untuk paku ripetnya cukup satu aja udah kuat banget ya, rekan-rekan.
Dan untuk cara pasang tiangnya ya, kita pasang bersamaan 3 lantai sekaligus seperti ini. Jadi untuk 3 lantai kita pasang di 1 lantai seperti ini. Kita masangnya harus bareng ya rekan-rekan, karena kalau satu-satu nanti pasti satu masuk kita pasang lagi, jadi yang sudah masuk ikut keluar lagi. Jadi harus bersamaan seperti ini. Dan untuk pemasangan tiangnya tetap satu-satu untuk tiangnya, tapi untuk lantainya harus bersamaan 3 langsung seperti ini. Kemudian jika sudah terpasang semua, tinggal kita bor dan kita pasang paku ripet di setiap pojok-pojoknya ya rekan-rekan. Dan untuk paku ripetnya ya rekan-rekan, cukup kita pasang satu-satu aja di setiap pojok-pojoknya, karena meskipun kita pasang satu-satu ini udah kuat banget, karena setiap pojok-pojoknya sudah saling mengait ya rekan-rekan. Dan untuk palang penutup bagian atas ya rekan-rekan, untuk model potongannya nanti seperti ini. Untuk panjangnya kita lebih 2 cm kanan dan kiri. Dan untuk lebihan 2 cm nya nanti kita lipat ke arah bawah untuk penutup tiangnya ya rekan-rekan. Untuk model seperti ini kita bikin sebanyak 2 ya rekan-rekan, untuk kanan dan kiri. Dan kemudian untuk cara potongnya nanti seperti ini. Kita potong sesuai ukuran yang sudah kita buat ya rekan-rekan. Jadi 2 cm untuk lebihannya dan 3 cm untuk kita masukkan ke dalam lubangnya. Jadi untuk model potongannya nanti seperti ini ya rekan-rekan. Dan untuk cara memasangnya nanti seperti ini ya rekan-rekan. Jadi untuk bekas potongannya kita hadapkan ke arah bawah, kita lipat di pojokan bagian pinggir. Jadi biar bagian pinggir-pinggirnya aman dari bekas potongan ya rekan-rekan. Jadi intinya biar untuk pinggir-pinggirnya enggak tajam ya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita bor dan kita pasang paku ripet 3 sisi ya rekan-rekan. Dan untuk hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Ini sudah jadi dan siap untuk digunakan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.